Riana Marpaung, seorang janda yang berprofesi sebagai buruh tani dan sudah tidak berdaya lagi untuk mencari nafkah. Lalu beliau dikunjungi Kapolres Batubara. Menurut Marpaung, sudah lebih 20 tahun ia menjadi janda. Suaminya meninggal dunia saat dua anaknya masih kecil. Dirinya sangat berterima kasih atas bantuan Kapolres Batubara. Marpaung tidak menyangka kalau orang nomor satu di kepolisian Polres Batubara datang ke rumahnya memberikan bantuan. Kapolres Batubara mengatakan kehadirannya ini berkat informasi dari rekan media yang mengekspos kehidupannya yang memprihatinkan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Batubara memberikan sembako dan uang penali kasih. Nggak ada lagi tenaga ngampe gaji. Ibu tinggal di rumah ini sama siapa? Anak adik. Berapa orang? Satu. Suaminya, Bu? Suamiku udah mati. Udah ada 10 tahun itu lebih. 20 tahun lah udah ada itu. Anak-anak kemana? Anak-anak masih kecil. Nggak ada dikenali. Bapaknya yang kemana lah. Anaknya pun masih kecil ditinggalkan bapaknya. Jadi sendirianku aja. Ibu sendiri ya? Membawa anakku yang dua biji ini. Terima kasih udah bangga aku kayak gitu. Sama Kapolres, entah sama siapa lah, semua laki lihat datang ke sini. Aku nggak tahu aku menama-namai. Dan kami pada hari ini, pada sore hari ini, kami dari Polres Batubara bersama dengan Kabak Sunda dan anggota Pak Kandimas ya, Surabaya, dan juga dengan jawab pemerintah setempat Pak Kades Tanjung Muda melakukan kunjungan sosial kepada kita ini, Bu Riana Burung Marpaung, umur 62 tahun, dan beliau hanya kerjanya sawah, ya, sawah hanya sekitar 2 rantai lah. Itu pun berfungsi dengan adiknya. Hal ini saya ketahui dari rekan media juga di medsos, yang mana bagaimana kehidupan Ibu Riana Burung Marpaung yang udah umur 62 ini, begitu susahnya, dan rumahnya pun menumpang di sini. Kita ikut merasa prihatin ya, dengan bantuan media sosial ini, rekan media, sehingga saya bisa berkunjung kemari untuk menambah motivasi semangat hidup dari Ibu Riana Burung Marpaung ini. Semoga dengan kunjungan kami kemari, beliau punya semangat dan motivasi dalam kehidupan sehari-harinya, dan bisa ala kadarnya bisa kehebat. Kemudian belanja-belanjanya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.